Halo, perkenalkan saya Mulia Ratulaisi dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan membuat tugas praktek makanan awet nabati yaitu rengginang. Check it out. Bahan-bahannya: 1 liter beras ketan, 1 banggol bawang putih, garam dan penyedap rasa, 250 ml air, 1 liter minyak, terasi, ketumbar bubuk. Cuci beras ketan hingga bersih dan rendam selama 5-6 jam. Setelah direndam 6 jam, kukus menggunakan dendang selama 30 menit. Sembari mengukus, haluskan bawang putih, terasi, ketumbar, garam, penyedap rasa, aduk hingga rata. Angkat beras ketan dari kukusan, tambahkan air dan aduk. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, aduk sampai rata. Kukus lagi beras ketan yang sudah dibumbui tadi selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat beras ketan yang sudah dikukus dan rengginang siap dicetak. Jangan lupa cetak rengginang dengan rapih ya. Setelah dicetak, rengginang dijemur sampai kering hingga seperti ini. Setelah itu, goreng rengginang hingga garing. Dan akhirnya jadi. Jangan lupa kemas rengginang dengan rapih ya. Dan finally, rengginang siap untuk dijual.